Banyak orang ketika belajar online hanya menonton saja, sehingga merasa sulit untuk mengerti. Padahal belajar online itu sama seperti berenang. Kamu tidak akan bisa berenang kalau hanya menonton orang lain berenang. Harus nyebur. Maka dari itu, Kakak kasih 3 jurus untuk bisa belajar online dengan baik. Pause and replay. Tulis dengan tanganmu sendiri. Rasakan. Jadi kamu bisa pause videonya, kerjakan ulang soalnya, dan rasakan pengalaman belajar yang membuat kamu pintar. Oke? Salam Sang Juara. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like and share. Dan satu lagi, subscribe. Subscribe itu gratis. Ingat, subscribe itu gratis. Satu lagi, tekan tombol lonceng supaya kamu jadi orang yang pertama tahu saat Quantum mengeluarkan video terbaru. Oke? Halo adik-adik. Balik lagi di YouTube channel Bimbingan Belajar Quantum Research. Nah, kali ini Kak Cua akan bahas materi lanjutan tentang pola bilangan barisan deret. Ini materi kelas 8 semester 1. Oke. Nah, jadi di video yang pertama atau di video sebelumnya Kak Cu sudah bahas tentang pola bilangan dan barisan bilangan. Nah, jadi di video kali ini kita akan melanjutkan materinya, yaitu tentang barisan. Nah, jadi harus siap-siap ya. Jangan lupa cuci tangan dulu, kemudian siapkan alat tulisnya. Oke, mantap. Nah, jadi di bab kali ini ada 2 poin yang akan kita bahas, yaitu barisan aritmatika dan barisan geometri. Nah, keren. Nah, seperti yang tadi di awal Kakak bilang, kita akan bahas tentang barisan. Nah, barisan bilangan itu dibagi menjadi 2 poin, yaitu ada barisan aritmatika tadi Kakak sudah sebutkan yang pertama, dan yang kedua yaitu barisan geometri. Nah, ini 2 nih. Ada barisan aritmatika dan barisan geometri. Nih, Kakak kotak-kotakin dulu lah biar kelihatan. Dah. Oke, kita masuk ke poin yang pertama. Nah, kita mainnya dari contoh soal. Di sini ada suatu barisan di mana dia terdiri dari 3, 5, 7, 9, dan 11. Nah, sebelumnya kita sudah bahas tuh, 3 itu adalah suku pertama atau U1. Ini adalah suku pertama, U1. 5 ini sebagai suku kedua, U2. Dan 7 sebagai suku ketiga, 9 suku keempat, 11 sebagai suku kelima. Maka kalau UN adalah suku ke-N. Nah, oke, okay, aman ya. Nah, kalau kita lihat polanya, ini Kacu hapus dulu, kalian udah tahu tadi ya. Kita harus tahu polanya bahwa dari 3 ke 5 di sini bedanya berapa? Berapa? Betul, bedanya 2 atau nambahnya 2. Dari 5 ke 7 bedanya juga 2. Dari 7 ke 5 ini juga bedanya 2. Dari 9 ke 11 ini juga bedanya 2. Artinya apa? Dia punya beda atau selisihnya dia tetap atau sama.
Nah, jadi kalau suatu barisan memiliki beda atau selisih yang selalu sama atau tetap, itulah yang kita sebut dengan istilah tadi, yaitu ini kita sebut sebagai barisan aritmatika. Aritmatika. Jadi barisan dikatakan suatu baris disebut sebagai barisan aritmatika jika beda atau selisihnya tetap atau sama. Ngerti ya? Nah, coba kita cek contoh yang kedua. Nah, contoh yang kedua dia bilang 17, 14, 11, 8, 6. Kita cek dulu nih bedanya berapa ya. 17 ke 14 bedanya berapa? Ya betul, bedanya dia nambahnya minus 3. 14 ke 11 nambahnya minus 3. 11 ke 8 nambahnya minus 3. Nah ini ada kacau revisi dikit ya, ini bukan 6 nih, ini harusnya 5. 8 ke 5 bedanya juga minus 3. Artinya di sini dia bedanya tetap. Berapa tetapnya? Yaitu minus 3. Karena bedanya tetap minus 3, maka barisan yang kedua ini juga termasuk barisan aritmatika. Ngerti sampai sini? Oke. Kita cek ke contoh selanjutnya. 2, 5, 7, 4, 11. Oke, 2 ke 5 bedanya nambah 3. 5 ke 7 nambah 2. 7 ke 4 nambah minus 3. 4 ke 11 nambahnya 7. Nah ini kan polanya nggak beraturan. Di satu titik dia nambah 3, kemudian nambah 2, tahu-tahu jadi nambah minus 3, tahu-tahu nambah plus 7 atau nambah 7. Nah, karena polanya tidak beraturan, ini bukan barisan aritmatika. Ini bukan barisan aritmatika. Aritmatika. Kenapa? Karena polanya nggak jelas, polanya nggak sama, bedanya juga nggak sama, dia bedanya bisa berubah-berubah. Maka dikatakan bukan aritmatika, tapi dia tetap sama, dia barisan, tapi bukan barisan aritmatika. Itu barisan aja namanya. Oke, ngerti ya? Nah, sekarang 1, 4, 2, 8, 6. 1 ke 4, nambah 3. 4 ke 2, oh ternyata dia nambahnya minus 2. 2 ke 8 nambahnya plus 6. 8 ke 6 nambahnya minus 2. Nah karena polanya begini, ini juga dikatakan dia barisan betul, tapi dia bukan barisan aritmatika. Oke, jadi jelas ya, kita harus tahu dulu untuk awal kita bisa bedakan ini soal atau ini barisan aritmatika apa bukan sih ya. Nah, taunya dari mana? Lihat kalau polanya atau bedanya tetap, berarti dia barisan aritmatika. Kalau polanya tidak tetap atau bedanya tidak tetap berubah-berubah, berarti dia bukan barisan aritmatika, tapi hanya barisan saja. Sehingga kita dapat simpulkan ciri khas atau karakteristik dari barisan aritmatika, dia pasti punya beda yang selalu tetap. Oke, ngerti ya? Gampang. Nah, oke, kita coba ke contoh soalnya. 3, 5, 7, 9, 11. Tadi kita bilang ini adalah barisan aritmatika. Maka kita tahu barisan selanjutnya atau nilai selanjutnya kita sudah bisa tahu 11, karena tadi kita tahu bedanya 2 atau nambahnya 2, berarti di sini adalah 13. Berarti di sini adalah 15. Tadi kita tahu bahwa U1-nya adalah tadi kan 3 tuh. Bedanya atau kakak tulis dengan B, bedanya dari 5, dari 3 ke 5 ini bedanya adalah 2 plus 2. Dah. U2 berarti kan 3 ditambah beda
di mana bedanya 2. Gitu ya. Sehingga 3 itu apa sih? 3 kan U1. Ya enggak? Nih di awal Kakak buletin dulu dengan warna merah bahwa U1 itu nilainya 3. Untuk tahu nilai U2 berarti kan 3 ditambah 2. 3 tambah 2, 5. 3 itu adalah U1, 2 itu adalah beda. Maka U2 itu adalah U1 ditambah beda. Ngerti? Sekarang U3. U3 itu berarti, ini kan U3 nih, 7. 7 itu kan 5 ditambah 2, karena bedanya 2. Maka U3 adalah 5 ditambah 2. 5 itu siapa? 5 itu adalah si U2. Ya enggak? Ini 5 nih U2. 2 itu apa? 2 itu adalah bedanya. Maka U3 adalah U2 ditambah beda. Atau kita bisa jabarkan bahwa U2 kan ini tadi nih. U1 tambah beda. Berarti U2 adalah U1 ditambah beda ditambah beda. Sehingga U3 sama dengan U1 ditambah 2 beda. Berarti satu lagi. U4 sekarang. U4 itu kan nilainya 9. 9 itu berasal dari 7 ditambah 2. Betul? 7 itu kan nilai dari U3. Sedangkan 2 itu adalah bedanya. Maka U4 adalah U3 ditambah beda. Atau kita bisa jabarkan bahwa U3 itu adalah U1. Nih, U3 nih. U1 ditambah 2 beda. Yang ditambah lagi dengan beda. Ini beda ini punya ini. Sehingga nilai U4 adalah U1 ditambah 3 beda. Lihat ya, kita bisa simpulkan tadi bahwa U1 itu tadi 3. U2 itu U1 ditambah beda. U3 itu U1 ditambah 2 beda. Dan U4 itu U1 ditambah 3 beda. Apa sih kira-kira yang bisa kita ambil dari pernyataan ini? Coba ya kita cek ya. Saat dia U2, U-nya 2 nih, bedanya cuma 1. Ya kan? Saat dia U3, suku ketiga, bedanya 2. Saat dia U4, bedanya 3. Nah, pertanyaan kacu sederhana. Kalau U10, bedanya berapa? Bedanya 9. Betul, berarti kalau U10 kak, itu adalah U1. U10 itu berarti U1 ditambah, kalau dia 10 berarti 9 beda. Ya enggak? Sehingga kesimpulannya kalau UN, kalau U10 bedanya berkurang nih, jadi 9. Berarti kalau UN, yaitu ya U1 ditambah N dikurang 1 dong, dikali beda. Nah, inilah formulasinya yang bisa kalian pahami. Aku tandain dulu, aku takin dulu warna apa ya yang enak ya. Warna merah yang terang deh, nih. Jadi ini. Jadi tadi kacu ulang. Kalau U3 sama dengan U1 ditambah 2 beda. Ini dilihat ya. Kalau U4, U1 ditambah 3 beda. Kalau U10, U1 ditambah 9 beda. Nah, kalau UN berarti U1 ditambah N-1 dikali beda. Sebenarnya kita juga sudah bisa lihat di sini ya. Nih, contoh. Kita mau cari ini kan U berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, nilai 11 ini adalah si U5.
11, 5 itu adalah 11. Nah, kalau kita dari U1, 3, 3 kan U1, menuju U5, kita loncat berapa kali sih? 1, 2, 3, 4. Maka untuk mencari U5, karena kita loncatnya dari U1, maka U1 ditambah, tadi kan 4 kali tuh, maka 4 dikali beda. Kenapa kan dikali beda? Karena setiap loncat dia akan nambah 1 kali beda. Bedanya berapa tadi? Bedanya 2. Berarti nilai U5-nya sama dengan U1 ditambah 4 kali 2. Sorry, U1 kita udah tahu ya. U1-nya itu adalah 3. Maka kita hapus dulu U1-nya 3. Hapus dulu deh. U5 sama dengan 3 ditambah 4 dikali 2. Maka 3 ditambah 8. 3 benar ini. 3 ditambah 8 sama dengan 11. Artinya cocok sesuai dengan pola yang kita tadi buat. Nah, artinya kita bisa cari dong. Pertanyaannya sekarang kita coba hapus dulu biar kelihatan. Pertanyaannya, berapa nilai U10? Kita udah tahu tadi kan, untuk mencari U10 berarti kalau kita mulainya dari U1, berarti U1 ditambah, karena dari U1 ke U10 berapa dia loncat? U1, U2, U3, U4, U5, U6, U7, U8, U9, U10. Berarti dia loncatnya 9 kali. Berarti 9 dikali beda. Bedanya berapa? Kita udah tahu tadi, bedanya 2. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa U1 kan nilainya 3 ditambah 9 dikali beda. Bedanya 2. Berarti 3 ditambah 9 kali 2, 18. Nilainya sama dengan 21. Oke, sampai sini ngerti? Nah, kacau hapus dulu biar jelas. Kalian bisa coba coret-coret gitu kan soalnya. Nih, kacau hapus lagi ya. Kita coba cari U10, kita ulang lagi nih. Kita tadi udah tahu nih bedanya, atau kita sebut B, bedanya itu 2. Dari 3 ke 5 itu bedanya 2. Nah, sekarang kita mau nyari U10. Karena kita mau loncatnya dari U1, berarti kan U1 ditambah, lihat, 10, karena loncatnya dari U1 berarti 10 kurang 1, bedanya 9. 9 kali beda. Maka nilainya adalah U1-nya kan 3 ditambah 9 kali 2. Maka nilainya adalah 3 ditambah 18 sama dengan 21. Oke. Atau kita bisa juga nih, kak, aku nggak mau dari U1 loncatnya, mau dari U berapa? Misalkan kita mau dari U1, 2, 3, 4, 5. Dari U5. U5-nya 11, ini U5 nih. Nah, kita loncatnya dari U5. Kalau dari U5 mau ke U10, kira-kira loncat berapa kali? 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti dia loncatnya 5 kali beda. Maka U5-nya kan 11. Ditambah 5 dikali beda. Bedanya kan 2. Berarti 11 ditambah 10 sama dengan 21. Sama aja ternyata. Ngerti ya? Nah, kita bisa juga lihat ini. Kalian bisa lihat bahwa ini ada polanya ya. Lihat ya. U10 nih. Ini 1 ditambah 9. 10 juga kan? U10. Ini 10 nih. Kalau dari U5, berarti bedanya 5. Kalau dari U1, berarti bedanya 9. 9 kali beda. Nah, itu polanya nanti. Kalau dari U2 kan?
berarti nanti kalau kita mau nyari U10 pakai U2, berarti kan U10 sama dengan, kalau kita mau nyari U10 dari U2, berarti kan U2 ditambah 8 beda, lihat 2 tambah 8 kan 10 juga ujung-ujungnya ke situ, ya kan? Nanti ya. Oke, berarti kita udah tahu nih U10-nya nilainya 21. Nah, sekarang kalau yang ditanya U50. Nah, tapi sebelum kita ke U50, kita pengen pastiin dulu lah U10 kalau kita pakai cara manual, Kak, dapat enggak sih kira-kira? Coba ya. 3 5 7 9 11 1 2 3 4 5. Baru 5 nih, tambah lagi 2, 13, 15, 17, 19, 21. Berhitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ternyata sama, ini adalah nilai dari U10. Cocok berarti dong, artinya pola yang kita lakukan ini tidak salah. Nah, sekarang contoh yang kedua, U50. Nah, kalau kita kerjain secara manual lumayan kan, capek gitu kan. Makanya itulah kita kenapa harus belajar matematika, kadang-kadang ada yang bisa lebih mudah untuk dikerjakan. Oke, tadi dengan pola yang sama kita udah tahu, berarti kalau untuk nyari U50, kalau kita mulainya dari U1, berarti bedanya adalah 49 beda. Gitu. Sehingga U1-nya 3 nih, ditambah 49 dikali 2 sama dengan 3 ditambah 98, kan? Maka nilainya adalah 101. Kak, aku mau loncatnya nggak dari U1, Kak, mau dari U5. Boleh. Berarti kalau loncatnya dari U5 menuju ke U50, berarti dia 40 kali loncat. Berarti 40 dikali beda. Enggak dong, kan 40, tapi 45. Iya, itu. Nanti kalian masih memperhatikan ya. Nah, kalau dari U5 ke U50, berarti dia loncatnya 45 beda. Aku hapus dulu 45. Jelek. U50 sama dengan U5 ditambah 45 beda, karena dari U5. Oke, U5-nya kita udah tahu nih, U5-nya 11 ditambah 45 dikali bedanya 2. Ini biar nggak nyampur, kacau garis dulu. Sehingga nilainya 11 ditambah 90. 90 tambah 11, 101. Sehingga kita udah nggak tahu, nggak pakai rumus-rumus manapun, sama aja, tergantung kita mau loncatnya dari U berapa. Gitu. Kalau nyari U50 dari U1, berarti dia loncatnya 49 kali atau 49 kali beda. Kalau kita mau nyari U50, startnya dari U5, berarti loncatnya 45 kali. Maka U50 sama dengan U5 ditambah 45 dikali beda. Ngerti sampai sini? Oke, kalau ngerti, kita bisa langsung ke contoh soal biar tambah mantap. Oke. Pause dulu. Jangan dengan tanganmu sendiri, baru lanjut videonya. Nah, ini soal yang pertama. Suku ke-10 dari barisan aritmatika 2, 6, 10, 14. Karena kalimatnya udah bilang barisan aritmatika, pasti bedanya udah sama. Kak, kalau enggak, oh berarti itu soalnya salah, bukan barisan aritmatika. Karena di awal kita udah bilang. Oke. Kalau cuma U10 kita coba aja pakai manual ya. 2 6 10 14, kira-kira nambahnya berapa? Betul, nambahnya atau bedanya sama dengan 4. Nah, kita manual aja. Berarti 18. 18 tambah 4 22, tambah 4 26.
tambah 4, 30. Tambah 4, 34. 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1 lagi, tambah 4. Berarti 38. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, jawabannya A. Kap, kalau pakai tadi yang loncat-loncat, ah bisa kita kerjain. Nyari U10 ya. Kita mulainya dari U1 nih. Berarti karena mulainya dari U1, berarti loncatnya 9 kali. 9 kali apa? Kali beda. Dah, U1-nya 2 ditambah 9 dikali bedanya 4. 9 kali 4 berarti 2 ditambah 36. Nilainya sama, 38. Oke, ngerti? Aman, nomor 1 gampang. Nah, contoh nomor 2. Sama kayak tadi ya. Kalau yang kayak gini kita pakai manual aja, enggak usah pusing-pusing. 3, 5, 7, 9 yang dicari adalah suku ke-10. Berarti 3, 5, 7, 9. 3 ke 5 nambah 2. Berarti udah tahu. Maka bedanya atau B, kita biasa sebut dengan disimbolkannya B, nambahnya plus 2. Dah, tambah 2 11, tambah 2 13, tambah 2 15, tambah 2 17, tambah 2 19, tambah 2 21. Coba dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 21. Kak, aku mau pakai konsep yang tadi. Boleh. U10. 3 kan U1 nih. 5 kan U2. 7 kan U3. 9 kan U4. Aku mau dari U4 kah pakainya? Boleh. U4. Sekarang kita pakai U4. Karena dari U4 menuju ke U10, berarti loncatnya 6 kali. Kali apa? Kali beda. U4, U5, U6, U7, U8, U9, U10. Kan 6 kali loncat. Nah, kita coba kita kerjain. U4-nya 9 ditambah 6 kali beda. Bedanya 2. Berarti 9 ditambah 12 sama dengan 21. Gampang. Jawabannya C. Oke? Itu nomor 2. Masih gampang. Soal nomor 3. Suku ke-21 dari barisan aritmatika 1, 4, 7, 10. Nah, ini soal-soal kayak gini udah. Kita udah harus sudah fase. 1, 4, 7, 10. Lihat aja dulu. Apa yang perlu dicari? Bedanya. Betul. Berapa bedanya? Ya, plus 3. Atau 3. Karena yang dicari adalah U21, kalau kita mulai dari U1, berarti ditambah 20 kali beda. Nah, langsung dapat U1-nya 1 ditambah 20 dikali bedanya 3. Maka 1 ditambah 60 sama dengan 61. Yang DK, mantap. Atau kita pakai cara yang lain nih. Kita pakai mulai dari U4 nih. Ini kan U4 nih 10. Berarti kalau kita mulainya dari U4, agar sampai ke U21, dia perlu loncat 17 kali. Kali apa? Kali beda. Sehingga U4-nya 10 ditambah 17 dikali 3 sama dengan 10 ditambah 17 kali 3. 10 kali 3, 30. 7 kali 3, 21. 30 tambah 21, 51. Maka nilainya adalah 61 sama D. Oke, nomor 3 gampang banget. Lanjut ke contoh soal nomor 4. Nah, suku pertama dari suatu barisan aritmatika adalah 7. Oke, suku pertama nih, 7. Kita tulis U1-nya 7. Jika diketahui bedanya 4, bedanya 4. Beda itu simbolnya B, bedanya 4. Maka suku ke-21 gampang kayak tadi berarti. U21 karena yang diketahui adalah U1, maka ditambah dari U1 menuju U21 loncatnya 20 kali. Kali apa? Kali beda. Nah, U1-nya 7 nih.
ditambah 20 dikali beda, bedanya 4, berarti 7 ditambah 80 sama dengan 87. Dapat jawabannya yang C. Bisa? Oke. Kalau bisa kita lanjut ke soal selanjutnya. Nah, suku ke-4 dan suku ke-7 dari suatu barisan adalah 15 dan 33. Terusan. Suku ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, ke-6, ke-7. 1, 2, 3, 4. Suku ke-4. Ini U4-nya 5, 6, 7. Ini suku ke-7. Suku ke-4-nya dia bilang 15. Suku ke-7-nya 33. Ya kan? Nah, 15 ke 33 nambahnya berapa? Nambahnya 18, betul. Nah, dari U4 ke U7 loncatnya berapa kali? U4, U5, U6, U7. Berarti loncatnya 3 kali. Kali apa? Biasa, kali beda. Sehingga kita tahu nih bedanya berapa. Ya udah, berarti kan 18 sama dengan 3 beda. Masing-masing kita bagi dengan 3, berarti bedanya sama dengan 6. Bedanya 6. Dan ini dapat. Nah, kita coba aja. 15 tambah 6, 21. 21 tambah 6, 27. 27 tambah 6, 33. Berarti benar dong bedanya 6. Nah, sekarang yang ditanya adalah U10. Ya, kita bisa lanjutin aja. Tadi kan U7 itu kan 33. U8, U9, U10. Bedanya 6. 33 tambah 6, 39. 39 tambah 6, 45. 45 ditambah 6, jadinya 51. Selesai. U10. Dapet. Abang. Lanjut. Contoh soal nomor 6. Jika dalam sebuah barisan aritmatika diketahui suku ketiga, ini U3 nih, U3 dan suku ke-9, U9. U3-nya 14, U9-nya 26. Oke, dari 14 ke 26 dia perlu nambah berapa? Nambah 12. Dari U3 ke U9 berapa dia loncat? 6 kali. Kali beda. Ya kan? Sehingga 6 kali beda sama dengan nilainya 12. 6 kali berapa biar jadi 12? Kali 2. Berarti nilai bedanya sama dengan 2. Bedanya udah dapet nih 2. Nah, sekarang yang mau ditanya adalah nilai U1. Nilai U21. Kita punya U3 dan kita punya U9. Terserah mau dari mana, kita ambil dari U9 deh. Sehingga nilai U9 ditambah, kalau dari U9 menuju U21, loncatnya berapa kali? 21 kurang 9, 12. Berarti U9 ditambah 12. 12 apa? 12 kali bedanya. U9-nya udah dapet ya, 26 ditambah 12 dikali beda. Bedanya tadi berapa? 2. Berarti 26 ditambah 24, 50. Selesai nomor 6. Gampang kan? Gampang. Kalau aku benar-benar perhatiin, soalnya semuanya gampang-gampang banget. Nah, itu nomor 6. Nah, ini tadi kita sudah selesai ternyata tentang barisan aritmatika. Ya, cuma gitu-gitu aja kalau barisan aritmatika. Nah, sekarang kita masuk ke barisan geometri. Pause dulu. Jangan dengan tanganmu sendiri, baru lanjut videonya. Nah, apa sih barisan geometri? Nah, kita langsung coba mulai dari contoh. Nah, coba
ada contoh suatu barisan, dia bilang barisannya itu susunannya 2, 4, 8, 16, 32. Nah, kalau tadi di barisan aritmatika adalah dalam bentuk penjumlahan, nah ini coba aja kita jumlah. 2 ke 4 nambah berapa? Nambah 2. 4 ke 8? Nambah 4. 8 ke 16? Nambah 8. 16 ke 32? Nambah 16. Ternyata penambahannya, bedanya gak tetap, dia berubah-berubah. Berarti jangan-jangan bukan penambahan. Coba kita cari alternatif lain. Coba kita kali. 2 dikali berapa biar jadi 4? Kali 2. 4 kali berapa biar jadi 2? 4 dikali berapa biar jadi 8? Nah, kali 2. 8 dikali berapa biar jadi 16? Kali 2. Kali 2. Kesimpulannya ternyata pengalihnya sama. Nah, pengalihnya inilah yang disebut sebagai rasio. Rasionya tetap. Nah, di soal ini atau di contoh ini, yaitu pengalihnya itu dikali 2. Dikali 2, dikali 2, dikali 2. Nah, kalau rasionya tetap, berarti bentuk barisan ini disebut sebagai barisan geometri. Karena rasionya tetap, yaitu dikali 2, dikali 2, dikali 2 di soal ini. Di soal yang lain, 54, 18, 6, 2. Makin kecil ya. Kira-kira dikali berapa? Kita coba dulu lah. 54 dikali setengah. Enggak dapat segitu kalau 54 ditambah. Coba. 54 kita bagi dengan 3 itu sama dengan 18. Atau sebenarnya bisa aja 54 dikali 1/3 kan sama. Jadi dibagi 3 sama aja dengan dikali 1/3. Nilainya sama, 18. Kemudian 18 dibagi 3 sama dengan 6. Atau 18 dikali 1/3 nilainya juga 6. Berarti kita sudah tahu polanya bahwa 54 ke 18 itu adalah dikali 1/3. 18 ke 6 juga sama, dikali 1/3. 6 ke 2 berarti juga dikali 1/3. Sehingga kita bisa tentukan bahwa rasionya tetap, yaitu dengan mengalihkan 1/3. Karena rasionya tetap, berarti dia juga barisan geometri. Ngerti? Oke, kalau sudah ngerti. Kemudian, nah, di contoh yang ketiga, kita cek ya. 3 ke 9 kali 3. 9 ke 8 kali 2. 18 ke 36 kali 2. 36 ke 9 dikali 1/4 atau dibagi 4. Nah, ini polanya dia berubah-berubah. Dikali 3, dikali 2, dikali 2, dikali 1/4. Karena rasionya tidak tetap atau tidak sama, berarti ini bukan barisan geometri. Kenapa bukan barisan geometri? Karena rasionya acak, nggak beraturan. Di satu titik dikali 2, di satu titik dikali 3, di satu titik dikali 1/4. Ngerti ya? Jadi pemahaman dari barisan geometri, cirinya atau syaratnya, rasionya selalu sama atau tetap. Nah, ini tadi ciri khasnya, rasio atau R selalu tetap atau sama. Ngerti ya? Oke, kalau ngerti. Contoh soal 2, 4, 8, 16, 32. Tadi kita udah tahu nih rasionya atau R-nya tadi kan dikali 2. Berarti kita udah tahu dong isi titik-titik selanjutnya. 32 selanjutnya berarti dikali 2, 64.
kali 2 lagi 128 kali 2 lagi berarti 256 dan seterusnya. Ini kali 2 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 dan dikali 2. Berarti ya, itu namanya barisan geometri. Nah, ini kacau habis dulu. Nah, tadi rasionya atau R itu rasionya 2 kalinya. Nah, sekarang yang ditanya adalah U6. Ya, kita lanjutin aja. U1, U2, U3, U4, U5. Oh, U6 berarti satu lagi tadi ya. Maka U6-nya adalah 64. Gampang. Kan tinggal kali 2. Jadi ditanya U8. Kita udah tahu nih U6-nya 64 kali 2 128. Kali 2 lagi 256. U1, U2, U3, U4, U5, U6, U7, U8. 256 kaliin aja, selesai. Itulah barisan geometri. Nah, ngerti ya barisan geometri. Nah, sekarang Kak Cu tunjukin lagi dua contoh lagi. Di sini ada 3, 5, 7, 9, 11. Kita harus lihat dulu benar-benar kita pahamin 3 ke 5. Dikali apa ditambah? Ternyata lebih kelihatan gampang ditambah. Ini adalah ditambah 2. Ini ditambah 2. Ini ditambah 2. Dan ini juga ternyata ditambah 2. Karena ditambah atau bedanya tetap, maka ini yang dikatakan tadi di awal, namanya barisan aritmatika. Ini Kak Cu coba simpulkan. Nah, sekarang ini 2 ke 4 ternyata dikali 2 kali 2 kali 2 dikali 2. Karena dikalinya sama atau rasio R-nya tetap sama, maka ini disebut sebagai barisan geometri. Nah, kalau beda biasanya disimbolkan dengan B. Jadi kita sudah bisa beda ini. Kalau penambahannya nambah-nambah-nambah-nambah-nambahnya sama, berarti barisan aritmatika. Kalau dikali-dikali-dikali-dikalinya sama, berarti dia barisan geometri. Paham sampai situ? Ngerti? Biar tambah ngerti, kita langsung ke contoh soal. Pause dulu! Kerjakan dengan tanganmu sendiri, baru lanjut videonya. Oke, jadi kita langsung ke contoh soalnya ya. Nah, contoh soalnya. Soal nomor 1. Rasio dari barisan geometri berikut. Nah, 3, 12, 4, 8. Rasio. Rasio atau R. Lihat ya. 3 ke 12. Karena kita udah tahu rasio itu berarti dikali. 3 dikali berapa kira-kira biar jadi 12? Betul, kali 3. Salah dong. Tapi dikali 4. Dikali 4. 12 kali 4? 48. Maka rasionya adalah 4. Ya, gampang. Jawabannya D. Berarti soal nomor 2. Diketahui barisan geometri 1, 2, 8, 64, 32. Rasionya R berapa? Dia bilang. Akhir-akhir aja dulu. Makin kecil nih. Kalau makin kecil berarti kan dikali dengan pecahan atau dibagi. Coba, 1, 2, 8 dibagi berapa biar jadi 64? 1, 2, 8 dibagi berapa biar jadi 64? Atau 64 dikali berapa biar jadi 128? Dibagi 2. Betul, maka nilainya adalah 2. Karena dibagi 2, nah rasio itu kan dalam bentuk perkalian, berarti kan sama aja 128 dibagi 2 kan sama aja 128 dikali 1/2.
nilainya 64. Berarti rasionya adalah atau R-nya sama dengan setengah atau 1/2. 128 biar jadi 64 kan dikali setengah. 64 biar jadi 32 kan juga sama dikali setengah. Sehingga rasionya kita sudah tahu jawabannya yang C, yaitu setengah. Gampang kan? Lanjut di soal nomor 3. Diketahui barisan geometri U1-nya sama dengan 1. Rasionya, rasio itu kan tadi R. R-nya adalah min 3. Barisan bilangan berikut adalah U1, U2, U3. U1-nya kan tadi 1. Rasionya 3, berarti 1 dikali dengan minus 3. 1 kali minus 3? Minus 3, Kak. Minus 3 dikali dengan minus 3. Minus 3 dikali minus 3. Min kali min plus, berarti nilainya 9. Maka barisannya akan membentuk jadi 1 min 3, 9. Jawabannya yang C. Oke, 3 soal gampang banget. Lanjut ke soal nomor 4. Diketahui barisan geometri dengan suku kedua. Suku kedua berarti U2. U2-nya 2. Dan suku keempat berarti kan U4. U4-nya 18. Yang ditanya berapa rasio atau R-nya? Ini U2, U3, U4. Ini U1. Ini U2-nya 2. U4-nya 18. Nah, kita coba-coba dulu lah. Kali dengan yang paling kecil. Jangan kali 1. Kali 1 kan sama terus. Coba. 2 kalau kita kali 2, 4. 4 kali 2, 8. Padahal yang diminta 18. Coba kita kali 3 ya. 2 kali 3, 6. 6 kali 3, 18. Berarti kalau kita kali 3, 2 kali 3, 6. 6 kali 3, 18. Berarti rasionya atau R-nya sama dengan kali 3. Atau 3. Selesai. Jawabannya A. Gampang kan? Nah itu. Itulah materi kali ini. Jadi kita sudah menguasai benar-benar tentang barisan. Baik itu barisan aritmatika maupun barisan geometri. Oke, jadi di video kali ini kalian sudah dipastikan jika mengikuti dengan baik bab ini, kalian sudah luar biasa. Oke, jangan lupa diulang biar kalian jadi tambah luar biasa. Nah, jadi terus tonton video-video yang dari Kuantum. Nah, oke, mungkin itu aja kalau dari Kak Cu. Cukup sekian dari Kak Cu. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Salam Sang Juara. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like and share. Dan satu lagi, subscribe. Subscribe itu gratis. Ingat, subscribe itu gratis. Satu lagi, tekan tombol lonceng supaya kamu jadi orang yang pertama tahu saat Kuantum mengeluarkan video terbaru. Oke? Okay?